Biasanya time nak raya ni, semua orang tu nanti-nanti nak jumpa ahli keluarga dan sanak saudara. Terima kasih, bang. Tapi entah kenapa, aku ni susah sikit nak masuk dengan diorang ni. Bukan apa, keluarga aku ni pelik sikit. Ada geng kuat politik, anti-vaksin, geng teori konspirasi, die-hard fans MU, macam-macam lah ada. Assalamualaikum. Ah, waalaikumsalam. Dah sampai Abang Syafiq. Macam Pak Long aku ni pakar politik. Semua parti dia nak tibai. Kejap marah kerajaan, kejap marah pembangkang. Tapi tak tahulah bila dia nak jadi wakil rakyat. Ah, on the way balik kampung, tak ada roadblock. Kerajaan sekarang tak ada duit. Tengok, Pak Long aku dah mula dah. Kejap lagi tersambung Pak Long. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nek, nanti Syafiq datangkan Nek untuk ambil vaksin. Nenek tak kisah. Mak ngangkau ni tak bagi. Tak payahlah ambil vaksin. Ini mak ngaku. Geng anti-vaksin. Semua yang aku belajar dalam bidang perubatan, semuanya tak betul. Dia aja yang betul. Ha, lagi satu. Mak ngah ada jual satu ubat jamu ni. Untuk COVID-19. Oh, lagi satu. Dia jual jamu. Ini kalau aku jawab secara saintifik pun, bukannya masuk kat telinga dia. Semuanya boleh ubat. Tau. Biarlah diorang dengan kalena diorang. Janji tak kacau privasi aku. Dalam bilik ni, tak ada siapa boleh kacau aku. Eh, kau dah balik? Tumpah bilik kau. Baju kau pun aku pinjam. Rumah ni biasa aku dengan nenek je. Bila time raya ni je lah yang rasa macam hidup sikit. Tambah pula dengan semua sepupu yang buas-buas. Assalamualaikum, Pak Teh. Waalaikumsalam. Ada. Ada. Malam-malam sampai. Pak Teh aku ni pula, semua yang dibaca dekat internet, semua dia nak percaya. Kadang-kadang tu penat jugalah nak berbahas dengan dia. Kau nak tahu tak bukti bumi ni flat? Kau tengok rumah flat tu. Kalau bumi ni bulat, kenapa rumah flat tu tak jatuh? Pak Teh, yang flat tu bukan bumi, tapi otak Pak Teh tu. Mana turun, berawang sekali. Pak Teh kau ada tu. So, dengan Pak Su ni aku memang dari dulu, kini dan selamanya tak boleh masuk. Hai, confirmlah kena bahan aku raya kali ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi jangan salah faham. Bukan maksud aku ni tak suka diorang semua. Cuma part nak berbual tu susah sikit nak masuk. Aku pun dengar je lah. Tahun ni Alhamdulillah dapat beraya bersama. Bila tak dapat beraya tahun lepas, rasa rindu pula dekat diorang semua ni. Walau sepelik dan merepek mana pun ahli keluarga kita, mereka tetap keluarga kita yang sentiasa bersama dalam susah atau senang. Bak kata pepatah, air yang dicincang takkan putus. Okey, okey. Semua dah ready? Okey. Satu, dua. Alamak! Polis! Tak ikut SOP! Kepang, kepang! Walau sambutannya mungkin berbeza, namun perasaannya tetap sama. Kerana air yang dicincang tidak akan putus. Eh, boleh. Senang je. Tutup kepala baik. Selamat Raya, Pak Su. Selamat Raya, Syafiq. Selamat Raya, Batin. Selamat Raya. Dah lama tak balik-balik kampung. Tau. Mana turun-turun sekali? Tak boleh baik. Alamak, polis. Tak ikut SOP.